Shalom kekasih Tuhan, bersama saya Desam Lukusuma dan Pastor Marcel Kano. Dia adalah Dewan Apostolik Gereja Betania kita. Dan suatu sukacita, kita sedang ada di mana, Pastor? Di istana yang ada di IKN. Wow, Istana Garuda. Istana Garuda, wah, lebih keren lagi ya. Ya, karena itu terbuat dari tembaga, berbentuk Garuda. Dan itu nanti akan menjadi warna hijau. Itu berapa lama untuk jadi warna hijau? Mungkin setahun akan. Dan seperti ini, Pastor. Ini adalah tembaga. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dari tempat ini kita menyapa semua kekasih Tuhan. Gereja Betania Apostolik Seluruh Indonesia. Shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Pesan firman Tuhan dari ini, dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih. Amen. Tuhan, Pastor Marcel ini dari New Zealand. New Zealand, ujung bumi. Ujung bumi. Kita sekarang ada di IKN, juga ujung bumi. Betul. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mempercayai bahwa dari IKN ini, dari Ibu Kota Nusantara ini, adalah ujung bumi. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau kesundas kamu, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau zaman sekarang, itu Yerusalem, Sherlock. Yes. Lokasinya. Yep. Yudea, Sherlock. Sherlock. Lokasinya Yudea. Dan Samaria, Sherlock. Lokasi Samaria. Dan ujung bumi, sekarang kita di IKN, Sherlock. Bahwa sampai ke Yerusalem. Kita percaya bahwa dari sini, Roh Kudus akan bekerja. Revival kekuatan rohani ke Golden Gate, gerbang emas, di mana Tuhan akan mengutus sebelum 2033, kita mengutus dengan kuasa Tuhan 30.000 misionari. Amin. Haleluya. Wow. Dari Indonesia. Wow. Ke bangsa-bangsa. Doakan gereja kita ambil bagian dan Nusantara baru, Indonesia maju. Pastor Marcel, silakan sharing sesuatu. Saya mau bilang saya pada semua umat yang ada di Bethany Faith of God, jangan cuma pikirkan Anda ada di News Indonesia dengan nyaman-nyaman dan sebagainya. Visinya jelas, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini Anda duduk di sini karena misionaris dari luar negeri datang ke Indonesia melayani dulu-dulu. Sekarang ya, bangsa-bangsa yang di barat membutuhkan Anda. Amen. Untuk membawa Injil kembali dari IKN, dari sini, untuk menjamah umatnya yang ada di barat, di Europe, di Amerika, di seluruh bumi. Mereka perlu dijamah oleh Tuhan. Anda sudah dapat mujizat banyak. Sekarang waktunya. 33.000 itu nggak banyak. Ya, kalau kita lihat Indonesia, berapa banyak umatnya? Wow, 270 juta penduduk Indonesia. Jadi cuma berapa persen itu? Ya. Ya, nggak ada banyak. Jadi, hari ini sama persen. Siapa yang siap, jangan katakan, inilah aku, utuslah dia. Anda harus berkata, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Supaya seluruh dunia akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa, Ibu Kota Nusantara ini cepat selesai. Amin. Dan Nusantara baru, Indonesia maju. Saya percaya sekarang the new era. Yes. Musim yang baru diberikan yaitu Nusantara. Seperti Yesaya 40 ayat 10, 11, 12, bahwa itu bicara soal Nusantara. Nusantara artinya Nusa Antara. Di antara pulau-pulau yang terluar, terjauh, yang dinubuatkan oleh Yesaya 42 ayat 10, bahwa akan dari tempat pulau-pulau yang banyak Kedar, Nebayot, dan dari tempat itu yang terus terang ada bukit desa di diami Kedar, akan ada nyanyian baru. Amen. Amen. Ada pujian-pujian baru. Bicara soal the song of revival. Yes. Ada kebangunan rohani. Yep. Kita berdoa dari Nusantara ini. Ibu kota Nusantara ini. From Nusantara to all the nation. Amen. Kita akan percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita semua berdoa minimal untuk the Golden Gate, tempat gerbang emas. Ada 33 negara yang kita mulai berdoa. Tuhan utus, Tuhan utus. Kalau Anda tergerak, Anda bisa hubungi kami untuk ambil bagian, menabur dana atau apa saja yang Anda inginkan untuk kita utus misionari ke bangsa-bangsa. Amen. Wow. Amen. Penutup, Pastor Marcel, ada pesan buat kita. Ada pesan buat kita semua. Seperti tadi Pak Pendeta sudah berkata,
Anda terima kuasa bukan untuk diam, tapi untuk bergerak, untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Bangkit, jangan duduk diam, bangkit dan menjadilah terang supaya seluruh dunia akan mengalami terang Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Roh Kudus akan turun atasmu, kamu jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ibu kota Nusantara. Amen. Dan sekarang dari ibu kota Nusantara ke Yerusalem, Yudea, dan sampai kedatangan Yesus kembali kedua kalinya. Amen. Tuhan Yesus berkati kita semua dari ibu kota Nusantara. Shalom. Haleluya.